ini salah satu hal yang pandemi ini walaupun banyak musibah ya yang terjadi ya, tetapi juga ada banyak hikmah, ada banyak pembelajaran. Jadi jumlah orang tua yang untuk pertama kalinya menyadari, wah peran saya ini penting loh ternyata ya, di pendidikan anak saya. Ternyata saya harus terlibat. Berapa sih teman-teman kita yang semua yang punya anak yang sekarang baru pertama kali belajar kurikulum ya kan? Ya. Belajar dari video-video, saya juga ngikut. Saya punya 3 balita di rumah, berarti saya juga harus belajar cara menjadi guru PAUD gitu di rumah. Ya. Jadinya ya, kesadaran ini sebenarnya karena pandemi ini kita terpaksa gitu untuk membangkitkan kesadaran ini dan terlibat dalam dunia pendidikan gitu. Tapi keterlibatan ini menurut saya orang tua udah ada kesadaran baru gitu. Guru-guru juga punya kesadaran baru. Iya. Karena mereka sekarang menyadari bahwa orang tua itu adalah mitra kita loh. Saya sangat butuh mereka untuk mendukung ini. Bagi siapapun yang punya anak akan selangsung menyadari betapa iya, betapa beratnya ini untuk anak kita. Betul. Untuk tidak bertemu sama teman, tidak bertemu sama guru bahkan. Yeah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.